Berbulan-bulan, masyarakat harus bergulat dengan pandemi COVID-19 yang belum ada obatnya. Corona tak pandang bulu hinggap ke tubuh manusia. Tua, muda, bisa terinfeksi tanpa gejala. Ternyata setiap manusia memiliki obat yang bisa menyembuhkan sendiri bila terinfeksi dari COVID-19, yakni berpikir positif dan bahagia. Pokoknya intinya kita harus semangat, jangan tiba-tiba kita drop, karena kalau drop nanti akan mempengaruhi kesembuhan kita gitu. Pasien yang pikirannya bisa positif, pasien yang bisa dibawa enjoy, itu beneran cepet banget, mulus banget sembuhnya. Dan bahkan gejalanya aja bisa hilangnya juga lebih cepat lagi gitu kan. Perjuangannya memerangi COVID-19 tidaklah mudah. Tetapi ketakutan yang berlebihan juga akan menurunkan imunitas tubuh. Maka itu kita harus tetap semangat dan percaya bahwa pandemi COVID-19 pasti akan berlalu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.